الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العادلين الراجحين وفي بركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأحبابنا وأحبابنا وأخواننا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المعلم هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وفي بركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى قدرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidah, para hujjah, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia nikmat-Nya yang cukup banyak kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam yang alhamdulillah dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala baitun min buyutillah dan kita berada di rawdah min riyadil jannah taman daripada taman syurga dalam rangka kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab tafsir Jalalain. Ya, namun pembahasan kita masih membahas tentang nama-nama surah.
dalam ya yang ada ya surah Al-Fatihah memiliki 20 nama. Ya, kemarin kita baru sampai yang ketiga ya. Yang keempat ya adalah nama yang keempat dari surah Al-Fatihah itu adalah ya Bismillahirrahmanirrahim Rabi'uha. Di kitab belum ada ya. Rabi'uha ya, yang keempat nama daripada surah Al-Fatihah yang keempat adalah suratul Al-Kanz. Ya, Al-Kanz. Apa itu namanya Al-Kanz? Al-Kanz itu artinya ya harta. Ya. Kenapa dinamakan surah Al-Fatihah itu ke dalam nama Al-Kanz? Ya, li'annaha nuzilat min kanzi tahtal 'arsy. Ya. Karena surah Al-Fatihah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, min kanzi tahtal 'arsy. Ya, di bawah singgasana atau 'arsy. Ya. Apa sih sering kita dengar nama Al-'Arsy? Apa itu 'arsy sebenarnya? Ya. Ada beberapa para ulama menjelaskan ya, kanz apa Al-'Arsy itu adalah makhluk. Kalau benda namanya kan makhluk, ya. Jangan kita menamakan kanz itu ya tempat bersemayamnya Allah, enggak ada. Ya. Itu makhluk ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di tempat yang sangat tinggi dan ya berkedudukan juga tinggi. Ya, ada yang mengatakan arsy itu bentuknya seperti kubah. Ya, kubah. Bukan kubah emas ya, bukan ya. Kayak kubah lah bentuknya gitu. Ya. Nah, kubahnya itu di sekeliling kubah itu ya dikelilingi oleh para malaikat. Ya, jadi bukan hanya ribuan, jutaan para malaikat itu ya menjaga itu yang namanya arsy itu, sekeliling itu. Ya. Jadi betapa mulianya surah Al-Fatihah ini ya, Allah turunkan langsung dari arsy. Ya, arsy-nya aja sudah mulia, ya. Ditambah lagi surah Al-Fatihahnya itu. Ini menunjukkan ya, kanz itu adalah harta. Ada sebuah pepatah mengatakan ya, al-ilmu kanzul la yufna. Kan? Ya, meskipun ada beberapa orang mengatakan itu hadis, bukan hadis sebenarnya. Ya, itu orang bilang mahfuzat ada al-ilmu kanzul la yufna. Ya. Ilmu itu adalah harta yang enggak bakal hilang atau harta yang enggak bakal habis. Ya. Nah, ini ya surah Al-Fatihah ini ya, nama yang keempatnya adalah Al-Kanz, artinya harta ya, ataupun perniagaan yang sangat ya tertilai harganya. Itu yang keempat. Ya. Kemudian khamisah ya, yang kelima. Ya. Yang kelima daripada nama surah Al-Fatihah adalah Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah. Ya. Kenapa yang dinamakan Al-Kafiyah? Karena ya, artinya Al-Kafiyah itu yang mencukupi. Ya. Orang sholat tanpa membaca Al-Fatihah cukup enggak sholatnya? Enggak cukup, artinya enggak sah. Ya. Orang sholat cukup dengan membaca surah Al-Fatihah doang, yang lain kagak sah sholatnya. Ya, makanya dinamakan Al-Kafiyah. Ya, itu nama yang kelima. Sadisuha yang keenam, ya, Al-Wafiyah. Ya, Al-Wafiyah. Sama arti juga yang mencukupi juga, ya. Di annaha ya wafiyatun kafiyatun fi sihhatis shalah. Ya, karena ya surah Al-Fatihah tadi yang saya katakan ya sebagai ya penyempurna ya dalam kita melaksanakan ibadah apa? Ibadah sholat ya. Indal qudrah 'alaiha ya, bagi orang yang punya kemampuan untuk membaca surah Al-Fatihah ya, itu surah Al-Fatihah merupakan rukun daripada rukun sholat ya, kalau dia mampu.
Ada kan orang dia bisa sholat cuma belum bisa baca Fatihah, ada kan? Ada ya. Nah kalau dia nggak bisa baca gimana tuh? Ya nggak apa-apa, nggak dosa, nggak sah. Tapi apa? Tidak menjadikan sholat tidak sah, tetap sah. Karena kan di sini penjelasan dari Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Al-Mahalli mengatakan indal qudrah, pada saat dia itu apa ya, mampu untuk membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi surah Al-Fatihah Pak, ya, saya jelaskan sekali lagi, memang kan menjadi rukun dalam sholat. Sebelum kita baca surah-surah yang lain, benar-benar dulu bacaan Fatihah kita dah. Ya. Maaf sebagai suatu tahadus nikmat saya. Dulu waktu saya ke Mesir, ya, itu saya pertama kali belajar, ya, pikiran saya datang dari Indonesia, bacaan saya udah benar banget kali itu. Ya, baca Quran saya udah cakep gitu. Ya, di pernah juara kecamatan yang teks itu cakep banget dulu. Ya kan? Tuh. Kecamatan itu berapa kali juara itu, ya. Wali kota pernah. Tahu-tahu waktu saya belajar Al-Qur'an di Mesir, untuk Al-Fatihah itu mohon maaf, saya belajar 3 bulan. Ya, buat Fatihah doang. Saya digubrak itu, saya baca ini salah. Ya, saya baca ini salah. Padahal menurut saya, ya, yo, baca ini itu benar banget itu. Ya. Fatihah diulang-ulang lagi, mulai disebutkan bismillahnya aja. Ya. Kita kan kalau nyebut ya bismillah, itu kita enggak bedain bis ya, bis ya. Ada yang mulutnya buka, ada yang monyong, ya. Yang benar itu bis, ya. Senyum, bukan monyong. Bismillah. Ada kata bis. Tuh, ya. Kata. Nah itu yang menyebabkan itu kita harus memperbaiki. Kenapa? Karena makhrajul yang perlu kita ucapkan dalam Al-Quran itu harus sesuai. Ya, satu aja salah hurufnya kita itu sudah berubah arti. Ya, nah kalau artinya sudah berubah bahaya. Ya, kan ada kata atau kalimat dalam bahasa Arab yang artinya dekat banget. Ya, hurufnya beda satu huruf dua. Seperti kata soleh. Ya kan, soleh artinya apa? Orang baik. Ya, diganti toleh. Ya, antara sol dengan to. Ya, itu udah beda. Soleh orang baik, toleh orang kata baik. Ya, nah itu apa? Udah menjelaskan, mengartikan itu jauh artinya itu. Apalagi kalau kita nyebutin salah. Ya, ya jangan jauh-jauh lah. Kita nyebut alif tadi kan macam yang salah. Ya, orang baca alif lam mim mulutnya rapat alif salah. Ya, alif. Ya, ucap alif itu hurufnya apa tuh mulut bibir kita harus ada yang terbuka. Ya, contohnya saya dulu diajar di Mesir. Coba kamu baca alif lam mim. Saya dibakarin apa tuh lilin. Ya, lilin dibakar lilin depan saya. Waktu saya baca alif lam mim itu api yang ada lilin kagak putus rapi, itu salah. Berarti, ya, berarti alif mulutnya itu rapat salah. Ya, harus apa? Harus buka alif. Kalau tuh api bergerak berarti benar kita mengucapkan alif itu. Kalau kita bilang alif rapat salah. Ya. Kalau orang yang paham benar-benar Al-Qur'an, makanya guru Al-Qur'an enggak boleh sembarangan. Ya. Guru Al-Qur'an itu berat tanggung jawabnya, ya. Ketimbang ngajar kita begini enggak terlalu, tapi kalau Al-Qur'an itu harus benar-benar jemaah ahli Al-Qur'an. Orang yang ahli hurufnya, bagaimana mengeluarkan huruf ta, ya, dengan sin, dengan syin. Itu kan kita masih blepetan kita itu. Ya. Emang zauq kita ini kurang enak. Ya, tapi kalau orang dibiasain dari kecil macam itu, nah itu akan memudahkan dia itu, ya, baca Al-Qur'an dia itu dengan lantunan sesuai dengan makhrajul hurufnya yang tidak akan merubah hati. Tuh. Yang terutama buat kita ini dulu tuh Al-Fatihah dulu dan kita rapihi bacaan kita. Karena nih Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat kita. Ya, kalau rukunnya enggak sah, berarti sholat kita apa? Ya, enggak sah. Ya. Nah itu kecuali orang yang nggak bisa lain, ya, karena ada orang alasan misalnya saya kan belum belajar, nggak ada yang namanya sekarang alasan belum belajar. Guru sekarang udah ngambrak di mana-mana, ya, guru Quran di mana-mana udah ngambrak, ya. Kalau dia bilang emang ditinggal di tengah hutan, ya, tengah hutan aja sekarang bisa pakai HP, ya, nggak ada alasan. Nah kalau dia memang pengen belajar dan tahu ingin belajar Al-Quran itu luar biasa. Ya, makanya kan Nabi katakan khairukum man ta'allamal Qur'an. Ya, sebaik-baik kita ini kata Nabi, kita paling baik apa? Man ta'allamal Qur'an, orang yang mau belajar Al-Qur'an.
wa 'allamahu, dan juga orang yang mau mengajarkan. Kita belajar, kemudian kita tahu, kemudian kita apain? Kita ajarin. Nah, itu yang benar. Ya, makanya yang pertama kita jadi anak-anak kita lah ajarin Al-Qur'an dulu dah. Ya, jangan yang lain dulu, masalah nyanyi apa segala urusan belakangan itu. Ya, tapi kalau bisa diri, pintaran diri kita. Ya, bacain Al-Qur'an dulu tuh. Dengerin Al-Qur'an di rumah. Nonstop enggak apa-apa itu, apalagi sekarang sudah ada namanya itu USB. Ya, yang bisa kita setel nonstop 24 jam. Ya, itu anak akan terbiasa mendengar. Kalau dia biasa mendengar, udah alhamdulillah. Anak-anak sekarang kan, Pak, mohon maaf aja. Ya, dengan Al-Qur'an banyak yang panas. Enggak betah. Ya, kenapa? Karena sebenarnya orang tua enggak kebiasain. Ya, suruh dengerin Al-Qur'an. Yang dengerin dangdutan tuh joget dulu di alina. Ya, testelin rock, jazz dan lain sebagainya. Itu kan enggak boleh, hiburan boleh. Ya, tapi yang ditanamkan dalam jiwa seorang anak yang pertama apa? Al-Limul Qur'an, ajarin Al-Qur'an. Ya, Al-Limul Qur'an, ajarin Al-Qur'an, Al-Limul Qur'an, ajarin Al-Qur'an. Biar apa? Biar benar-benar anak itu hatinya melekat untuk mau membaca apa? Baca Al-Qur'an. Ya. Ya, sekarang mana sih yang bisa menyamain waktu dia main HP sama Al-Qur'an? Ada enggak orang sama waktunya? Kira-kira banyak kan mana yang main HP sama Al-Qur'an? Banyak kan Al-Qur'an? Cakep. Ya. Kalau orang pacaran banyak main HP-nya, kalau orang dingin banyak kan baca Qur'an kali ya. Ya. Itu. Tapi main HP buat bijem-bijem. Ya, bahkan seharian Al-Qur'an baru 2-3 menit mati udah ngapain? Ya Allah, yang namanya kebaikan itu mah gak gampang, berat, pasti dikelalaian itu kesehatan ya. Ya. Jadi kalau lagi banyak Quran itu 2-3 ayat mati udah ngapain? Ya, sempet. Ya, kenapa? Karena salahnya kita. Kita baca, mau baca Al-Qur'an di sisa waktu, salah. Ya, aku baca Quran daripada ngisi waktu kosong. Ngisi waktu kosong katanya. Ya, ya doa kapan baca Quran? Habis wudu. Ya kan? Allah sudah katakan, ya, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Ya, membaca Al-Qur'an di waktu fajar itu disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Baca. Ya, waktu-waktu mustajab itu baca Qur'an itu waktu habis subuh sampai habis maghrib nih. Ya, itu jangan waktu habis maghrib berkeliaran anak-anak kita main yang kagak-kagak, jangan sampai. Ya, saat-saat itulah memang ujiannya sangat berat. Ya, bisa-bisa kita selaku orang tua buat mendidik anak tuh biar apa? Cinta kepada Al-Qur'an. Kita ingin membina generasi Qur'an ini sangat berat, Pak. Karena cobaan ujian zaman sekarang ini, ya, enggak segampang atau semudah dengan masa waktu kita dulu. Ya, sekarang cobaannya banyak. Ya, apalagi yang namanya itu, apa yang katakan pernah saya bilang itu setan gepeng gitu. Ya, hampir kan setan gepeng gitu. Itu paling berpengaruh untuk mempengaruhi anak-anak kita sekarang itu. Bukan enggak boleh, boleh. Ya, tapi ada waktu-waktunya. Ya, itu. Nah, di sini ya dikatakan bahwasanya nama yang ke ya 6 dari Al-Qur'an itu Al-Wafiyah. Itu untuk mencukupi segala, bukan saja saat kita sholat, Pak. Orang sakit dibacain surah apa? Orang sakit itu kita nabi orang sakit dibacain apa? Ada orang sakit yuk kita bacain Al-Baqarah yuk, ada nggak? Ya, kita nabi orang sakit begitu sampai di orang sakit kita baca surah Al-Baqarah 286 ayat. Ya, Al-Fatihah kita bacain, orang meninggal dibacain apa? Al-Fatihah. Ya, itu sudah cukup dah semua dah tuh. Ya, kita minta, makanya ada doa sering kita baca Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi haqqi man unzila suratil Fatihah. Ya. Itu ada berkah apa ya? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang kuat, makanya Al-Kafiyah itu mencakup apa? Mencukupi segala hal yang kita inginkan. Nanti ada penjelasan lebih gampang lagi. Ya, itu. Yang ketujuh, Safiha, ya, Asy-Syafiyah. Ya, Asy-Syafiyah. Ya, ada Asy-Syafiyah, ada Asy-Syafi. Ya. Asy-Syafiyah itu adalah artinya apa? Pengobatan. Ya, Asy-Syafiyah. Itu kalau orang-orang saleh ngobatin orang sakit pakai air dibacain apa itu? Fatihah. Ya, tawassul dulu kepada Rasulullah, ya, kepada para sahabat, ya, para wali dan syekh-syekh yang kita kenal, orang tuanya baca Fatihah dan itu namanya itu syariat, ya. Boleh enggak? Boleh. Ya. Yang bagus itu doa kita kasih ke anak kita, yang ambil anak ambil air segelas kayak gini nih. Ya. Kita orang tuh bacain Fatihah. Ya, bacain Fatihah, bacain apa itu? Niatin buat anak tuh biar apa? Biar hatinya terang, biar sehat semua, ya. Udah gitu.
tiupin dikit, salawat 3 kali, insya Allah Tuhan akan dapatkan wajah. Ya, terus tiupin, kita minum dah. Terminum. Ya, kalau tidak minum, insya Allah anak itu akan nurut sama kita. Ya, karena tuh anak sekarang, ya, buat nurut sama kita susah. Kadang dia lebih nurut sama temannya. Ya, nah itu buat ngambil hati anak kita, kita deketin dengan ayah. Jangan dia tahu, 40 tahun tuh anak, biarin aja. Ya, kita lihat yang dia sering minum ambil air, malah digendi. Gendi ini kita bacain. Ya, di galon, di apa tuh dispenser, kita lihat itu. Ya, gitu. Sediain air aja buat tenang bisa diminum itu, insya Allah. Ya, itu namanya asyabiyah buat pengobatan. Nah, yang ke-8, ya, asyifa. Apa itu asyifa? Penangkal atau obat. Ya, asyifa. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Ya. Ya, itu. Al-Qur'an semuanya itu obat, tapi terkhusus lagi adalah surah Al-Fatihah. Ya. Al-Qur'an semuanya itu obat tuh. Ya. Tuh. Buat siapa itu obatnya? Allah katakan tadi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un." Ya. Allah turunkan Al-Qur'an itu untuk menjadi obat. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-8. Di sini ada dikatakan min kulli da'in, bahkan obat dari segala macam bentuk penyakit. Ya. Penyakit apa aja, Pak? Maaf ya, kalau kita menggali Al-Qur'an dengan sebenarnya, Pak. Sebenarnya obat yang paling ampuh itu adalah Al-Qur'an. Ya. Maaf-maaf kata kalau kita sering merasakan pegel-pegel. Ya, ini bukan Pak Edison, bukan ya. Pendukung saya ngasih bacaan yang ada di kitab aja. Ya, kita ada sesuatu yang kita rasakan nyeri, contohnya sakit perut atau kepala sering pusing. Ya, kita pegang aja kepala kita, baca di Fatihah. Tuh, ya. Kita kalau memang kita baca itu Al-Fatihah dengan keyakinan kita setakin yakinnya, insya Allah itu penyakit bakal hilang. Ya, hilang benar-benar. Ya, Allah yang mengatakan syifa, bukan makhluk tapi Allah. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Syifa. Sebagai obat atau penangkal. Min kulli da, dari segala macam penyakit, bukan penyakit yang zahir aja, terlebih penyakit batin juga. Ya. Itu namanya apa? Syifa. Nama yang keberapa itu? Yang ke-8, ya. Tasihuha yang ke-9, as-sab'ul masani. Ya. Asabul Masani. Kenapa surah Al-Fatihah dinamakan Asabul Masani? Bi annaha sab'u ayatin. Karena ya, surah Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat? Dari 7 ayat. Ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan berapa? 6. Ya. Kalau mengatakan 7, berarti bismillah itu termasuk dalam surah Al-Fatihah, ayat dari surah Al-Fatihah. Ya, kalau bismillah enggak termasuk, berarti siratal ladzina an'amta 'alaihim berhenti satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim itu ayat yang ke-7. Ya, itu. Nanti ada penjelasan juga nanti saya jelaskan belum waktunya, ya. Asyruha yang ke-10, ya. An-Nur. Ya, surah Al-Fatihah itu dinamakan An-Nur. Apa artinya? Cahaya, ya, cahaya apa itu? Cahaya ilahi, ya, cahaya Allah, ya. Kita kan pengen sering doa kita baca, Allahumma ja'al nuran fi qalbi, ya, wa nuran fi wajhi, wa nuran fi aini, wa nuran fi fami, wa nuran min fawqi, wa nuran min amami, wa nuran an yamini, wa nuran an shimali. Itu doa kita baca coba. Biar Allah berikan kita menjadi orang yang selalu punya cahaya. Cahaya itu apa? Ya, selalu kita mendapatkan ya perlindungan dari Allah. Cahaya Allah itu apa? Selalu baca kita Fatihah aja, Pak. Ya, kita baca Fatihah. Kita kalau lagi enggak sempat kemana-mana, ya pengen ziarah ke perguruan rumah kita ujian dulu nanti, Fatihah yang pernah tinggal itu. Ya. Ada orang katanya orang tuanya meninggal, kayak itu anak mimpi ilmu itu kenapa Ustaz saya bilang bapak lu jangan banyak doa Fatihah bilang gitu aja, ya. Ada kan orang gitu kan, orang tuanya meninggal di mimpi ilmu katanya itu orang tua kita mintain doa dari kita, anak gua mari mau doain gua kirimin Fatihah itu khusus lo khusus secara khusus, ya, buat orang tua kita yang kita cintai itu, ya, gitu.
Al-11 yang ke-11 Ar-Ruqyah. Ya, Ar-Ruqyah. Ruqyah itu bisa diartikan juga apa itu? Pembersihan. Orang sekarang kita dengar banyak orang kan di ruqyah kan? Ya. Tuh. Ini ruqyah ini hati-hati, Pak. Ya, kita kadang enggak jeli. Ruqyah itu ada dua, ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ya. Ruqyah syar'iyah sama ruqyah syirkiyah. Tuh, beda qaf sama kaf doang. Sama ain ya. Tuh. Ya. Yang kita disuruh amin Nabi adalah ruqyah syar'iyah. Ya, bukan ruqyah syirkiyah. Ya. Kenapa dinamakan ruqyah syirkiyah? Karena yang namanya ruqyah itu sebenarnya pembersihan hati. Ya, pembersihan hati. Nah, hati biasanya sesuatu yang baik atau tidak baik. Yang baik. Ya. Kalau ada orang bilang kata di ruqyah nih, ya, ini Bapak banyak ini katanya nih. Ya, banyak apanya, banyak yang lempang katanya. Nah, lempang itu sudah lama selain. Ya, pada dulu kata apa nih? Bukan kita enggak percaya, percaya. Cuma jangan salah pakai orang untuk ngeruqyah. Ya, zaman sekarang yang namanya ilmu-ilmu gitu itu buat dikomersilin, buat nyari duit sebenarnya enggak boleh. Ya, orang ruqyah itu Nabi memang perintahkan untuk menyembuhkan dan membuang ya, sesuatu yang kotor dalam darah manusia, ya. Nah, biasanya kan yang namanya gaib itu berkaitan dengan makhluk gaib. Yang makhluk gaib di antaranya siapa ya? Setan. Biasanya orang sakit enak mereka enggak enak. Enggak enak. Lah kenapa di ruqyah? Nah, dari melalui darah yang mengalir itu, yang keluar itu, ya, itu berarti itu termasuk dalam kategori setan yang akan disedot, dibuangkan. Ya, kenapa melalui darah? Nabi bersabda, ya, inna syaitona, ya, setan itu, ya, menggoda manusia itu, ya, jadi majeroda mengikuti aliran darah. Ya, jadi selama manusia itu hidup, darah di masing melalui pasti harus selalu diapain, sering digodain terus. Ya, makanya melalui yang namanya di apa itu? Ruqyah. Ya, nah kenal lagi namanya bekam. Tuh, bekam darahnya dibuangin kan. Ya, nah itu kotoran darahnya adalah yang ya menjadi penyakit dari segala sumber penyakit. Ya, makanya sekali lagi hati-hati Pak, nyari orang yang meruqyah itu jangan sembarangan. Sebenarnya kalau buat meruqyah yang baik diri kita sendiri. Ya, orang gampang kok bacaannya apa sih? Pertama Fatihah tawassul ke Rasulullah. Ya, nomor orang tua kita, nomor buat diri kita. Bacain dah pertama surah apa itu? Ya. Ayat kursi, ya. Kemudian amanah Rasul sampai habis itu. Ya, kemudian kita baca Fatihah lagi, kemudian kita baca apa? Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ya. Kemudian An-Nas 3 kali, kita baca surah Al-Baqarah juga itu mana sah min ayatin amrun sihana itu khair minha aw misliha. Kita baca sampai akhir itu. Ya, udah selesai kita baca itu. Ya, kita usap diri kita ya, insyaallah kan enggak akan ada godaan buat diri kita. Kita kadang-kala lebih percaya sama orang lain sih diri kita. Ya, padahal segala sesuatu yang menjadi kita yang enak sama yang enak siapa sih? Jadi kita sendiri. Cuma yang ngerasain sakit siapa coba? Cuma orang lain kan kita. Paling kita punya orang lain punya. Kenapa kita ngasih Allah badan kepala itu punya mati? Udah, ambil air kayak kalau malas seperti baca doa ambil air di baca baca bismillah. Kita ruqyah sendiri. Makanya kita kalau mau tidur kan, kita suruh disunahkan sama Nabi baca apa aja. Ya, kita perlu bawa 3 kali Al-Falaq An-Nas Al-Falaq ayat kursi. Bisa kita apain? Usapin. Ya, kemungkinan dari pala sampai nyuka, nyuka diri. Itu sama dengan ruqyah sebenarnya, Pak. Ya, cuma kita gak tahu aja itu ruqyah sebenarnya itu untuk membersihkan kita dari apa? Dari segala macam pembersihan hati yang ada dalam penyakit hati kita. Ya, itu. Itu yang keberapa ya? Yang ke ya 11. Kemudian azan yang asal yang ke-12 suratul hamdi wa syukri. Ya, surah Al-Fatihah itu adalah surah Al-Hamd, surah yang mencakup dalamnya pujian. Ya, wa syukur dan juga yang mencakup dalamnya apa? Ya, terima kasih atau syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasalis asal yang ke-13 ya adalah doa. Ya, surah Al-Fatihah ini dinamakan surah doa. Mana sih doa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah? Mulai dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita baca setelah itu?
Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa bukan? Ya. Tunjukkanlah kami di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, bukan jalan orang-orang yang kau murkai di antara mereka. Waladdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang apa? Yang sesat. Itu kan doa tuh. Ya, makanya Al-Fatihah yang ke-13 ya dinamakan surah itu adalah surah doa. Ya. Ar-Rabi'asyar yang ke-14, ta'limul mas'alah. Ya. Surah Al-Fatihah itu dinamakan ta'limul mas'alah, surah yang dalamnya mempelajari permasalahan-permasalahan. Ya, masalahan hidup dalam surah Al-Fatihah ya. Anda, kenapa? Dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu lah kami minta. Itu adalah suatu apa itu? Pembelajaran buat kita itu. Fa idza sa'alta fas'alillah. Ya, kalau kita mau minta, minta sama siapa? Allah. Ya, fa idza sa'alta fasta'in billah. Kalau kita minta pertolongan, minta tolong kepada siapa? Kepada Allah. Jangan minta kepada yang lain-lain. Ya. Apa-apa kita minta sama Allah aja, Pak, yang punya segalanya lah. Ya, pengen kaya kita minta, pengen punya mobil yang cakep yang orang lain nggak punya, bisa nggak? Kita nggak boleh, boleh nggak? Boleh, saya bilang nggak boleh, boleh Pak. Ya, pokoknya apa aja kita minta sama Allah, nggak ada larangan kita minta sama Allah apa yang kita minta. Ya, Allah itu ngasih punya segalanya. Kalau kita minta sama manusia, ada nggak manusia kaya banget? Ada nggak yang nggak punya kira-kira? Ada. Ya, manusia itu pasti ada kekurangannya. Ya, makanya kita jangan bergantung kepada siapa? Kepada manusia. Kita bergantung kepada Allah. Kalau manusia pasti ada kekurangannya. Ya, banyak orang sesempurna apapun, sekaya apapun, pasti ada kekurangannya. Ya, suatu saat. Ya, kayak sekarang aja, lagi pandemi kayak gini. Katanya orang kaya kan? Ya, pasti dia merasa apa? Ya Allah, bisnis saya ini lagi ini gara-gara pandemi. Nah, baru pandemi dua. Ya, udah mengatakan lagi nggak jalan bisnisnya. Padahal dia orang kaya. Kalau Allah pernah begitu? Enggak. Ya, Allah nggak pernah ngeluh. Allah nggak minta balasan dari kita, enggak. Ya, Allah nggak minta sesuatu. Kita yang minta sama Allah. Ya, makanya untuk Al-Fatihah dinamakan ta'limul masalah, minta permasalahan itu. Ya, menyelesaikan masalah ada dalam surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang ke-15, ya, suratul munajat. Ya. Surah Al-Fatihah ini termasuk surah Al-Munajat, surah permintaan juga sama dengan doa tadi, munajat. Ya, jadi kata doa itu banyak, bisa dikatakan munajat, bisa doa. Ya, itu. Ayo kita bermunajat yuk. Apa arti munajat? Minta kepada Allah. Ya, itu yang keberapa? Yang kelima, 15. Wasadis asyar yang ke-16, surah Tafwid. Ya, Tafwid. Ya, surah Tafwid itu surat Tafwid itu adalah ya yang memberikan kedamaian, ketenangan. Ya, tenang kita Pak kalau baca surah Al-Fatihah, tenang tuh. Ya, beri kita paham artinya, kita paham tafsirnya, itu akan menjadikan apa? Ketenangan tersendiri yang Allah akan berikan. Betul. Ya. Kemudian ya, As-Sabi'asyar yang ke-17 surah As-Su'al. Ya, surah Al-Fatihah dinamakan surah Su'al. Apa itu Su'al? Surah tempat kita meminta. Ya, tadi sudah jelaskan itu. Ya, tempat kita meminta ada dalam surah Al-Fatihah. As-Samin Asyar yang ke-18 surah Al-Mukmul Kitab. Ya, surah Al-Fatihah adalah surah ya, Mukmul Kitab, ibunya daripada Al-Quran. Surah yang ada dalam Al-Quran itu ibunya apa ya? Al-Fatihah, Mukmul Kitab. Ya, betul. Yang ke-19 kata Syekh Asar, Fatihatul Quran. Ya, surah Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Quran, ya, pembuka dari Al-Quran. Kenapa? Karena letaknya di awal Al-Quran. Ya, Al-Fatihah ini di mana? Di awal. Sebelum kita baca Al-Baqarah, kita baca apa dulu? Al-Fatihah dulu kan. Ya, itu artinya di awal. Makanya dinamakan apa? Fatihatul Quran. Al-Isrun yang ke-20, ya, Al-Isrun As-Shalah. Ya, surah Al-Fatihah dinamakan surah doa, salat artinya doa.
ya. Nah itu nanti ada penjelasannya kenapa dinamakan surah Al-Fatihah itu ya adalah surah salat. Di sini ada penjelasannya ya, dikatakan li khabarin, ada satu khabar atau hadis menjelaskan ya, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfaini ya, aku membagi salat kata Allah dalam hadis ini membagi dua ya, salat itu dibagi dua ya, dalam surah Al-Fatihah. Nisfun, setengah untuk aku kata Allah, wa nisfun li 'abdi, yang setengah lagi untuk siapa? Untuk hambaku. Itu dalam surah Al-Fatihah. Kenapa yang setengah pertama buat Allah? Pertama kita baca coba apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pujian buat siapa? Buat Allah. Ar-Rahmanirrahim. Yang maha pengasihannya yang buat siapa? Buat Allah. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja buat siapa? Buat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan buat siapa? Buat kita hamba. Setelah itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu untuk kita selaku hamba ya. Jadi bacaan Fatihah yang kita baca dalam sholat itu atau di luar sholat itu dibagi dua, setengah buat puji Allah, yang setengah lagi buat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah kita menggampangkan, jangan pernah kita meremehkan untuk kita mau membenarkan bacaan surah Al-Fatihah kita ya. Ini yang menjadi parameter orang bisa enggak nih, benar enggak nih baca Al-Qur'an itu dari Fatihahnya dulu dah. Ya, jangan yang tinggi-tinggi. Ya, Fatihah dulu yang benar. Tadi saya bilang ya, saya belajar 3 bulan, Pak, sampai nangis saya. Ya, padahal juara teknis. Bayangin aja ya. Ya. Salah kita baca Fatihah berkali-kali, ya Allah, pasti saya nangis. Ya Allah, bodoh banget berarti ya, selama ini saya kita belajar kayaknya enggak ada apa-apa aja. Ya, karena kita belajar sama orang yang ahli. Ya, itu namanya Ma'hadul Quran, santri khusus Al-Qur'an. Ya, dan juga kepada orang yang ahli dalam ilmu apa itu? Ya, ilmu qiraat. Ya, qiraat 7, qiraat 10, qiraat 15. Dalam guru-guru kita mana apa gitu kan? Jarang. Mungkin enggak ada kan. Ya, semua benar-benar hafal untuk dia itu mengahli dalam Al-Qur'an. Orang itu apa? Ya, 80-an tahun lebih, tapi subhanallah baca Al-Qur'annya fasihnya luar biasa. Ya, dia itu sabar kayak dia itu. Ya, sabar banget itu baru surah Al-Fatihah doang. Ya, makanya belum ada kata istilah terlambat untuk kita memperbaiki bacaan Al-Fatihah kita. Ya, kita bisa apa namanya itu tahsin. Ya, tahsin kepada orang yang nanti cakap bacaannya itu. Ya, dengerin dong. Ya, kita kan Pak jarang ditaksir. Kenapa? Karena kita bilang tidak bisa. Kita bakal tahu kalau bacaan kita salah setelah orang itu mendengar. Ya kan? Nah, kalau kita enggak pernah dengar sama orang, mana tahu kita salah bacaan kita. Ya kan? Sama saya ngapalin Al-Qur'an. Saya ngapalin Al-Qur'an 30 juz. Ya, kalau saya enggak nyetor ke orang, saya enggak tahu kalau saya kurang yang salah. Yang harus saya setor. Ya, kalau ngapal Al-Qur'an mesti itu sehari kita harus minimal 3 juz nyetor. Ya, jadi abis subuh itu 3 juz. Dan abis maghrib 3 juz lagi 6 juz. Ya, nah kalau kita seperti kita enggak tahu mana yang salah kita. Ya kan? Perasaan kita udah apa? Udah benar banget dan udah hafal banget, padahal waktu kita simak atau tafsir masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan kita simak atau tasmi kepada orang yang ngerti, bukan orang yang enggak hafal Al-Qur'an. Ya, kepada orang yang paham Al-Qur'an itu akan memperbaiki bacaan kita. Ya, mudah-mudahan ya, dengan apa yang kita pelajari ini Pak ya, semakin membuat motivasi kita untuk kita benar-benar mempelajari Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya ya. Dengan demikian selesailah nama-nama dari surah Al-Fatihah sebanyak 20 nama yang kita pelajari ya. Ini baru surah Al-Fatihah 20 nama, belum surah yang lain ya. Betapa tingginya kedudukan Al-Qur'an dalam kalbu kita ya. Orang paling banyak namanya paling berapa ya, Al-Qur'an surah Al-Fatihah 20 nama.
nama subhanallah. Inilah kemuliaan atau kemujizatan Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk kita selalu membaca Al-Qur'an, ya, memahami dan mengamalkan isi daripada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itulah yang akan memberikan syafaat kepada kita, ya, akan memberikan pertolongan kepada kita kapan saat nanti kita akan melalui tempat jalanan yang namanya Shiratal Mustaqim. Disitulah Al-Qur'an akan datang. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ya, innal Qur'an, Al-Qur'an yati yaumal qiyamah. Al-Qur'an nanti datang pada hari kiamat. Apa itu? Syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada orang yang cinta, orang yang gemar, orang yang senang kepada apa? Kepada Al-Qur'an. Ya, jangan kita ngarepin bantuan orang kalau kita mau orang enggak bergaul. Al-Qur'an kita juga kalau enggak digaulin dengan Al-Qur'an, kita enggak temenin, mana mau dibantu kita nanti di hari kiamat. Ya, Al-Qur'an jangan jadi sebuah pajangan doang di rumah, jangan. Ya, cakep buat Al-Qur'an lemari, cakep buat dari apa gitu ada kristalnya. Buat pajangan bukan itu di Al-Qur'an. Al-Qur'an pengen harus siapa? Dibaca. Namanya Qur'an. Apa sih arti Qur'an? Bacaan. Qur'an itu kan berasal dari kata qara'a. Apa arti qara'a? Baca. Qur'an masdar bacaan. Berarti siapa yang dibaca terus Al-Qur'an? Ya, mudah-mudahan, ya, kita, anak-anak kita, teman kita semua menjadi ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.